Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem di Pusat Tutorial Desain Gratis Asa Studio.org. Oke, saya sudah bisa menampilkan string di sini. Dan sekarang, saya akan mencoba memberikan ini. Oke, saya copy dulu. Dan saya letakkan di bawah. Lalu saya tidak menampilkan yang ini. Dan di sini, saya ingin memberikan informasi panjang karakter atau total karakter. Dan di sini cukup kita memberikan length. Dengan memberikan seperti ini, maka yang ditampilkan adalah jumlah dari karakter di string tag 1. Jika saya coba, oke, saya coba di tag 2. Oke, sama. Saya mempunyai error. Saya akan coba dengan trace. Oke, di trace kita akan mendapatkan ini, 44. Saya akan menampilkan dengan trace, dan untuk mendapatkan informasi total karakter, kita bisa menggunakan seperti ini. Dan kita bisa mengambil ini, saya pakai trace lagi, saya copy, dan saya paste. Dan saya memberikan ini, char add. Apa itu char add? Char add itu karakter di urutan keberapa. Jika saya memberikan mungkin 4, dan saya test movie, maka saya akan mendapatkan M. Dan jika Anda perhatikan, 1, 2, 3, 4, M. Karena length ini dihitung dari 0. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, M, 4. Jika saya ganti dengan 14, saya akan mempunyai spasi. Di sini kosong karena spasi. Jika saya memberikan 15, saya akan mempunyai D. Oke, seperti itu. Dan Anda bisa menggunakan ini untuk memberikan informasi panjang karakter. Dan saya mempunyai lagi ini. Oke, saya mungkin menggunakan ini. Copy. Paste. Dan di sini saya nonaktifkan. Dan index off, dan di index off kita mempunyai dua parameter. Jika saya memberikan seperti ini, akan ada informasi value string start index number seperti itu. Dan jika saya memberikan mungkin stringnya d lalu koma dan 0, jika saya coba, oke, saya tidak bisa menggunakan ini, dan saya ganti dengan trace lagi. Saya test movie, dan saya sudah mempunyai 27. Jika Anda lihat, urutannya adalah 27, dan di sini saya juga bisa memberikan semacam ini. Trace last index. Last index of.
Jika saya memberikan semacam ini, Rp27 juga. Dan jika saya memberikan kosong, saya mempunyai min 1. Dan Anda bisa memberikan mungkin tutorial. Nilainya min 1. Jika Anda memberikan koma kosong, tetap. Oke, seperti itu. Dan kita lanjutkan ke pembahasan di string yang lain. Sampai jumpa. Salam.